Ini saya nak tukar clock spring. Clock spring ni kalau problem untuk Livina tahun 2007 hingga 2011. Kalau problem dia horn takkan berbunyi. Macam ni lah. Horn takkan berbunyi. Dan lampu airbag tu kalau kita start, nampak dia berkelip. Tu problem dia. Ya. Ni benda dia, clock spring. So, sekejap lagi kita akan tunjukkanlah macam mana nak tukar clock spring ni. Sekarang ini tool yang kita perlukanlah untuk buka clock spring ni. First kali kita nak kena buka steering ni. Buka steering ni kita kena umpil benda ni keluar. Dengan sebelah kiri pun sama. Okey. Nampak. Oh, saya punya dah tak ada dah. Sekarang ni kita nak buka cover ni. Cover ni. Okey, lubang yang kita buka tadi tu. Kita kena masukkan screwdriver panjang ni. Kita cari, kita jolok dulu pelan-pelan, kita cari dia punya lock spring dia. Okey. Pelan-pelan, kalau rasa dia tekan. Jangan sampai tersasar lah. Cari dia punya tu. Cari spring dia tu. Okey. Dah jumpa spring tu. Tekan then tarik, tarik cover ni. Sekarang ni dia dah terangkat sikit. Okey, sebelah kanan. Dan kita pergi belah kiri pula eh. Okay. Sama juga. Kita tekan, lepas tu kita tarik cover ni, tarik bagi dia keluar sikit. Bila dah tekan tu, kita dah tarik dia. Okey, then dia akan terbuka macam ni eh. Okey. Ini adalah airbag. Airbag ini dia punya itulah. Okey, sekarang kita cabut soket yang kelabu ni dulu. Ini dulu eh. Kita dia ada pin kat tepi ni. Kalau tak boleh pakai tangan, kita pakai test pen, kita tekan dia. Okey eh. Okey, sekarang soket kelabu ni dah boleh keluar. Sekarang kita nak buka yang ni, airbag punya soket pula. Airbag punya soket ni kita kena masukkan test pen ni, kita umpil yang hitam ni. Tekan je test pen ni masuk. Okey, tekan sampai dia terangkat. Okey, bila dia dah terangkat, kita angkat je soket ni. Okey. Okey, sekarang kita dah berjaya keluarkan airbag. So, kita kena buka steering, kena buka nut ni. Okay, untuk buka nut ni, sekarang ni kita lock dulu. Okey, kita lock dulu steering. Then dah lock steering, kita ambil soket 19 eh. 19. Lepas tu, okey, kita buka dah. Ya. Sekarang saya dah longgarkan dulu nut ni. So, kita release balik lah. Kita release balik steering. Okay, so bagi dia center. Okay, nanti bila kita dah buka steering ni, lepas tu kita nak masukkan balik. Dia ada, kalau kita pasang ni kan, ini center dia, dia punya line. Dan dekat nut ni dia ada garis juga, lock. So nanti nak masukkan, kita masukkan macam tu. Sekarang ni kita buka nut ni eh. Buka nut ni sampai habis, keluar. Okey. Terus tu. Okey, sekarang kita cabut steering. Okey. Tak kacau apa, cuma kita nak kena cabut steering. Okey. Kalau nak buka tak boleh. So cara dia, kita kena tepuk sini, lepas tu tepuk kanan, tepuk kiri sampailah kita boleh tanggal steering ni. Sebab dia memang ketat sikit. Okey, sekarang steering dah boleh cabut. Oh, sekarang ni seterusnya kita kena inilah dia. Inilah dia clock spring yang kita nak tukar. Sekarang ni kita kena buka
skru. Okay, skru dia ada. Okay, kat sini dia ada 3 skru. 1, 2 dan 3. Guna screwdriver tadi, screwdriver bunga, kita buka skru tu. Okey, bila 3-3 skru tu dah buka, kita ambil test pen. Tak ada test pen saya tadi. Okey, ha ni. Ambil test pen. Kita letak test pen kita kat tengah-tengah ni. Kita tekan bagi dia terangkat. Okey, tekan kat lubang tengah-tengah tu. Lepas tu umpil dia sikit, twist sikit. Sini pun sama, belah kiri, belah kanan. Okey. Okey. Oh, tapi first kali okey. Okey, ni kita cabut dulu . Kita cabut dulu. Okey ha. Okey, sekarang gigi ni nanti masuk balik pun kena macam nilah. Sebab dia ada lock dia. Ha. Ni lepas dah cabut ni, okey, kita umpil ni. Kita letak dekat line tengah tu, kita tekan dia, tekan sampai dia terangkat. Lepas tu kiri kanan pun sama, kiri pun sama. Lepas tu kat sini pula kita masukkan juga test pen kita tadi, tekan. Okey, lepas tu kat ujung ni pun sama, bagi dia. Okey, kita terangkat, twist sikit lah. Okey, lepas tu kita buat belah sini pula. Belah sini pun sama, sampai cover ni terpisah. Okey. Okey, sekarang cover ni dah terbuka, kita cabut yang atas dulu. Sekarang ni kita nak buka cover bawah pula. Cover bawah ni kita kena tarik dia sikit. Lepas tu kena buka dari sini dulu . Tarik dia. Okey. Cover yang tutup tadi kita dah buka. Okey, sekarang kita nak kena buka soket ni. Satu soket ni. Lepas tu ada 2 soket kat bawah ni. Satu horn. Sorry. Okey, ni. Satu horn dan satu lagi untuk airbag. Okey, kita dah buka. Tekan yang sini. Tarik keluar . Okey. Yang bawah pun sama juga macam tu. Sekarang kita dah buka 1, 2, 3. Okey, yang kuning airbag, yang kelabu ni horn. Dia duduk belah sini. Ini sebelah sini lah. So sekarang kita kena buka skru ni. Ada 2 skru. Skru ni dan skru sini kiri kanan. Buka tu dulu. Okey, sekarang 2-2 skru saya dah buka. Okey, kalau perasan dia dah terangkat lah kat sini kan. Terangkat lah. Lepas tu kat sini dia ada lock lah. Dia ada lock. So lock ni kita kena tekan dia. Tekan dia. Tekan dia, dia akan keluar. Okey. So sekarang kita dah dapat keluarkan clock spring dengan signal dengan wiper punya batang tu. So kita kena tanggalkan benda ni. Benda ni. Sebab ni kiri dan juga kanan sini. Tekan dia. Lepas tu tarik. Tekan tarik. Sama juga kiri dengan kanan tu. Ini clock spring yang rosak. Dan ini yang saya baru beli, yang saya order online. Beli dia siap dengan cover ni tau. Cover ni sebab dia nak lock clock spring ni bagi duduk center. So dia takkan lari lah dia punya tu. So yang ni kita jangan buka lagi. Sekarang ni dia bagi siap dengan skru, saya lihat dalam. So kita masukkan, kita pasang je terus. Macam mana kita tanggal tadi, kita masukkan balik. First kali kita masukkan balik handle ni lah. Dua ni masukkan balik dekat kiri kanan ni. Masukkan balik ni Ini yang apa, wiper ni. Okay, nak masukkan ni. Kita masukkan dia bagi masuk lorong tu. Lepas tu ni terminal dia. Terminal ni jangan, yang bagi dia lari lah, bagi dia masuk cantik lah dekat dia punya slot. Lepas tu baru kita tekan. Buat macam tu untuk dua-dua side. Ini dah siap, jadi pasang. So sekarang kita nak masukkan balik kat
ni. Okay, so bagi dia masuk balik slot tu eh. Ha, slot tu. Bagi dia ngam dulu masuk slot tu. Tekan dia. Okay, tekan balik skru ni. Dan kita masukkan soket dia balik eh. Soket tu tiga-tiga ni masukkan balik. Okay, sekarang saya dah masukkan balik soket yang atas ni. Okay, bawah dua-dua. Okay, masuk balik. Kita pasang balik cover ni. Ya, yeah, cover ni ya. Yeah. Okay, masukkan balik. Okay, ini saya nak cuci dulu kejap. Biar bersih sikit. Saya kotor sangat. Okay, sekarang kita pasang balik cover ni ya. Yeah. Cover ni. Dan tadi lah, ni masukkan kat atas, ni masukkan kat bawah. Kita grip, tekan dia semua ni bagi dia rapat balik eh. Cover ni saya dah masukkan balik. So, kita masukkan balik tiga-tiga skru ni eh. Skru yang kita buka tadi. Satu, dua, dan tiga belah sini eh. Kita ikat balik. Okay, so sekarang kita masukkan yang ni dulu. Ni balik. Okay, apa yang saya cakap awal tadi. Benda ni kena duduk kat sini lah. Bagi dia masuk balik kat lock dia. Kalau dia tak betul, benda yang panjang ni, side yang panjang ni, dia kena duduk dari sini. Kalau tak betul nanti, dia tak akan masuk lah. Next, kita nak masukkan balik steering lah. Okay, sebelum kita masukkan steering tu, okay, baru kita boleh buka lock ni. Kita buka mendalah ni. Mendalah ni tekan je. Ha, dia tarik keluar. Dia tarik keluar. Ni kena make sure jangan dia bergerak lah. So, sebab kita nak bagi dia duduk center. Eh, okay. Sekarang, kita masukkan balik steering. Steering ni kena make sure bagi rapat lah. Eh, lepas tu kita masukkan balik nut ni. Nut ni. Okay. Sekarang saya dah ketatkan dah lock ni. Okay, kita release balik. Kita release balik ya. Okay, kita biar dia center balik eh. Center balik, okay. Dan sekarang kita pasang airbag dengan horn ni eh. Kita pasang balik soket ni. Soket ni akan masuk kat situ. Kat sini, make sure kita masukkan yang kuning ni dulu eh. Masukkan kuning ni bagi rapat. Dan tekan push balik hitam ni. Make sure dia duduk dekat betul-betul lubang dia. Lepas tu kita kena guna dua-dua tangan kita eh. Tekan dia bagi dia rapat. Eh, tekan dia dua-dua ni bagi dia rapat. Sekarang saya dah tekan dia bagi dia rapat. Okay. So, hari tu saya dah cabut fuse dia. Okay, sekarang ni saya kena pasang balik fuse horn ni. So sekarang ni nak masukkan balik. Tadi saya cabut fuse ni. Ni fuse dia ni. Yang kalau kita tengok kat sini, okay, dia sepatutnya duduk dekat sini. Ha, horn. Okay, sekarang itu tadi saya cabut. Sekarang saya nak masukkan balik lah. Okay. 10 m. Okay. Okay. Masukkan balik eh. Lagi kita test eh. Yang ni kita tutup balik lah. Masukkan balik eh. Masukkan balik. Okay. Dah settle semua. Sekarang kita nak test ya. Okay. Alhamdulillah horn saya dah function. Okay. Yang airbag tu dia still berkelip sebab ECU kita belum reset lagi. Dia masih lagi baca benda ni yang ada masalah. Okay. Sekarang kita nak reset ECU lah. Okay, kalau tengok sekarang ni lampu tu dia akan berkelip-kelip lagi kan. And sekejap eh. Okay, ah, nampak dia berkelip-kelip. Okay, so kita kena buat macam ni. Kita tutup dulu. Okay, tutup dulu. Lepas tu Kita buka switch. Okay, buka sampai habis tu. Tapi tak sampai start lah. Okay, sama dengan dia padam tu, kita pun tutup. Okay, kita bilang sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, kita buka balik. Okay, kita kena buat macam ni 5 kali. Okay, tutup. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, buka balik. 2, okay. Tunggu lagi. Okay, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Buka balik. Okay, 3. Tunggu lagi.
Okey, 1 2 3 4 5. Okey, buka balik. Okey. Ini kali yang last lah. Okey, 1 2 3 4 5. Okey. So, kalau kita tengok dia dah tak berkelip lah. Ah, okey. So sekarang dia dah padam. So kita terus start je lah. Okay. Okay. Sekarang horn dah bunyi. Okay. Horn dah bunyi. Then masalah airbag yang berkelip tu pun dah hilang. Alhamdulillah dah selesai. Itu saja.